Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang kedua di bulan Ramadan tahun 1437 Hijriah, kita alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Bulan yang banyak sekali keutamaan, bulan yang sangat spesial terutama bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah hadiah, karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad. Allah pilih bagi mereka satu bulan yang banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Allah pilih sebagai bulan berpuasa bagi mereka yang merupakan rukun Islam yang keempat. Maka pada momen yang spesial ini di bulan Ramadan, di mana kita mengisi waktu-waktu kita itu dengan ibadah amal soleh, Allah berseru melalui malaikat-malaikatnya kepada hamba-hambanya, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai hamba-hambaku yang menghendaki mengejar kebaikan, kejarlah. Dan wahai hamba-hambaku yang berkehendak melakukan keburukan, tahanlah. Itu seruan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini bertambahlah semangat dan gairah kita untuk beribadah. Berkuranglah semangat dan gairah kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Ini salah satu suasana yang kita dapati di bulan Ramadan. Di dalam riwayat Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, beliau menceritakan keadaan Nabi di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan bertambah kedermawanannya. Pada bulan Ramadan, beliau di dalam kebaikan lebih cepat daripada angin yang berhembus, yaitu di dalam melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan.
Di dalam riwayat Ahmad ditambahkan, la yus'alu an syai'in illa a'tahu. Tidaklah Nabi diminta sesuatu di bulan Ramadan melainkan beliau akan memberinya. Ya, yaitu semangat bersedekah, semangat berinfak di bulan Ramadan. Itu salah satu kita katakan keistimewaan di bulan Ramadan ini. Terdorong kita untuk lebih dekat kepada Allah, mengenal agama. Mudah-mudahan itu menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ibadah yang kita lakukan pada hari ini adalah mendengarkan nasihat. Mendengar nasihat itu adalah ibadah. Alladzina yastami'unal qawla, orang-orang yang menyimak nasihat. Fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti yang terbaik dari nasihat itu. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun ada juga di sana segelintir manusia yang merugi di bulan Ramadan. Ada juga. Seperti yang kita lihat pada hari ini, ya. Masih banyak manusia yang tanpa malu, mungkin sudah tercabut urat malunya, tidak berpuasa, sengaja berbuka, tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Bahkan sebagian orang menunjukkan dia tidak berpuasa dengan maksiat, yaitu merokok di tengah-tengah keramaian di siang hari bulan Ramadan. Kalaulah dahulu, ya, orang-orang seperti ini mungkin jarang kita temui, karena manusia malu dulu, ya, menunjukkan dirinya tidak berpuasa, walaupun ada juga yang tidak berpuasa. Namun sekarang manusia tidak malu-malu lagi menunjukkan bahwa ini, saya tidak puasa. Padahal puasa ini kan merupakan rukun Islam. Ya, rukun Islam, rukun itu tiang. Dengan tiang-tiang itu tegaklah Islam pada diri seseorang. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Dia menjadi orang yang merugi. Sebab meninggalkan puasa tanpa uzur, berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur merupakan dosa besar. Masih kita temui banyak sekali manusia karena merasa pekerjaannya berat, karena merasa pekerjaannya itu tidak mampu dia lakukan dengan berpuasa, maka dia pun tidak puasa dengan alasan mencari nafkah, mencari uang. Tidak ada di dalam buku fikih, ya, tidak ada di dalam buku fikih, di dalam bab saum, salah satu uzur tidak berpuasa adalah karena mencari nafkah. Silakan cari di buku fikih manapun, ada enggak di situ? Ya, uzur boleh meninggalkan puasa karena mencari nafkah, enggak ada, ya ikhwan fillah, masyaallah. Ya, seberapa pun beratnya mencari nafkah itu tidak merupakan uzur seorang boleh tidak berpuasa. Namun kita lihat sekarang ini, datang kita ke bengkel, ya, tanya muslim, siang hari makan dia padahal bulan puasa. Alasannya apa? Berat kerja saya, Pak. Ya. Itu satu contoh dan masih banyak lagi. Ya, orang-orang seperti itu, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, maka ini perlu kita ketahui, ya, bahwa puasa ini merupakan salah satu kewajiban fardu yang tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Itu satu sisi. Ini orang yang merugi di bulan Ramadan. Di sisi yang lain kita lihat ada orang-orang yang puasanya itu tidak membawa dan tidak mengantarkan dirinya kepada ketakwaan. Artinya apa? Hari berpuasanya sama seperti hari tidak berpuasa. Ya, sama, tidak ada beda. Kebiasaan buruk masih tetap jalan, ya. Hobi mengganggu orang masih dilakukan. Lisan tidak terkontrol dan tidak terkendali. Mata tidaklah ditahan dari hal-hal yang dilarang. Artinya sama saja hari dia berpuasa dengan hari tidak berpuasa. Baginya Ramadan ini tidak ada yang spesial. Bahkan dia menganggap puasa itu sebagai beban
Sehingga orang-orang seperti ini, saum itu menjadi naum. Ya, saum menjadi naum. Naum itu tidur. Ikhwanifiddin ma'asyarakat muslimin. Jadi habis waktunya, mayoritas waktunya di bulan Ramadan dengan tidur. Bukan enggak boleh tidur di bulan Ramadan. Terutama tidur siang mungkin ya. Ini dianjurkan Nabi SAW. Tapi mayoritas waktu habis untuk tidur, ini dapat mengurangi keafdolan bulan Ramadan. Habis sahur, selepas sholat subuh tidur. Bangunnya adzan zuhur. Habis zuhur tidur lagi. Bangunnya adzan asar. Itu mending itu kalau bangun. Ada yang enggak bangun-bangun. Ada sebagian orang yang berpuasa tapi tidak mengerjakan sholat. Aneh juga itu. Alasannya puasa, lalu dia tidak mengerjakan sholat. Satu kebiasaan yang buruk dan satu pandangan yang keliru di tengah-tengah masyarakat adalah bahwa puasa ini membuat kita lemes. Padahal tidak. Puasa tidak membuat kita lemes. Itu sebenarnya bukan lemes, tapi malas. Hingga dilemes-lemeskan begitu kalau dia berpuasa. Nah, ini kan memberikan satu asumsi yang negatif tentang puasa, bahwa kalau puasa itu lemes-lemes, akibatnya karena lemes-lemes merasa tidak mampu berpuasa waktu mencari nafkah, akhirnya enggak puasa dia. Puasa ini tidak akan memberikan dampak yang negatif, pengaruh yang buruk terhadap diri kita. Ya. Memang hadis yang berbunyi sumu tasihhu itu tidak sahih. Berpuasalah kamu niscaya kamu sehat, itu hadisnya tidak sahih. Tidak sah dinisbatkan kepada Nabi memang. Namun maknanya benar. Bahwa puasa itu membuat kita sehat. Kalau kita sehat, kita enggak akan lemes-lemes. Maka janganlah melemes-lemeskan diri waktu berpuasa. Seolah-olah puasa ini siksaan. Tersiksa kita dengan puasa. Puasa kita ini berbeda dengan puasa-puasa ahli kitab. Dengan apa? Dengan melambatkan sahur, ada makan sahur, itu pun dilambatkan di ujung waktu. Dan menyegerakan berbuka, ada buka puasa. Ya. Namun ikhwan fillah masyaallah, sebagian orang apabila tiba waktu berpuasa, maka dia terhenti dari banyak aktivitas. Dia menjadi manusia yang tidak produktif. Ya, kadang-kadang minta jatah kerja setengah hari karena alasannya puasa. Sehingga puasa bisa sering dijadikan kambing hitam. Ya. Enggak mengerjakan kewajibannya, alasannya puasa. Enggak masuk kantor, alasannya puasa. Ya, alasannya puasa. Bermalas-malasan, alasannya puasa juga, ikhwan fillah. Maka ya sekali lagi, puasa itu tidak membawa mudarat bagi diri kita. Bahkan sebaliknya, puasa itu membuat kita sehat. Ya. Membuat kita sehat. Ada orang yang mampu saat berpuasa dia juga beraktivitas, berolahraga. Ya, dia tidak lemas dengan puasa itu. Ya, tidak lemas dengan puasa itu. Saya punya sahabat di Medan, ya puasa-puasa dia main sepeda. Bukan malam-malam seperti sebagian orang, wah ini bulan Ramadan malam-malam karena hobi naik sepeda, sepedanya malam-malam tengah malam. Nah, sahabat saya itu bersepeda saat berpuasa pagi-pagi setelah subuh, setelah zikir-zikir ya. Nah, berangkat dia naik sepeda. Saya tanya, Pak, enggak lemes bersepeda dengan berpuasa? Dia katakan tidak, enggak ada yang berbeda, biasa saja. Nah, itu kalau kita tanamkan di dalam benak kita bahwa puasa itu ya membuat kita sehat dan tidak mengurangi dan membatasi aktivitas kita. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, kalaulah antum melakukan puasa seperti ini, insyaallah antum akan ketagihan puasa. Di luar Ramadan antum akan mengejar yang namanya ibadah puasa. Tapi kalau puasa itu buat lemes-lemes, kita malas, ya yakinlah, pastilah. Di luar Ramadan antum tidak akan terpikir untuk puasa. Ya, tidak ada kepikiran berpuasa. Karena puasa itu membatasi banyak aktivitas dan kegiatan antum. Akhwani fiddin wa asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Nah, kita memang harus memanfaatkan momen Ramadan ini. Jangan sampai menjadi orang yang merugi, yaitu orang-orang ya, satu ketika Nabi naik ke atas mimbar dan Nabi mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah engkau naik ke atas mimbar, ya setiap anak tangga engkau mengucapkan amin, amin, amin. Maka Nabi mengatakan, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mendapati bulan Ramadan ya, lalu dia keluar tanpa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjauhkannya menjauhkannya dari rahmat-Nya dan masukkannya ke dalam neraka. Kul amin. Katakan amin. Maka aku pun mengatakan amin. Jadi rugi ya orang-orang yang mendapatkan kesempatan Ramadan namun dia tidak mendapatkan keutamaan dan fadilah apapun dari bulan Ramadan ini. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang waktu itu sangat cepat berlalu. Sepertinya Ramadan kemarin baru saja kita lewati, sudah dikejutkan kita dengan tibanya bulan Ramadan tahun ini. Masih teringat di benak kita segala aktivitas kegiatan kita di bulan Ramadan yang lalu. Ya, sekarang ini kita sudah tiba lagi di bulan Ramadan. Sangat cepat, waktu itu sangat cepat. Apalagi bulan Ramadan yang cuma 30 hari. Itu sangat cepat berlalu. Hari ini kita di awal Ramadan tiba-tiba kita sudah mendengar suara takbiran. Ah, sudah habis Ramadan. Begitu dia, sangat cepat. Artinya apa? Kalau kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya momen Ramadan ini, ya, mengisi waktu dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat, ibadah-ibadah yang merupakan syiar ya di bulan Ramadan, ya terutama berpuasa, sholat tarawih ya, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya, maka kita akan merugi. Keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan hasil apapun. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tentu saja bulan Ramadan yang merupakan madrasah bagi diri kita, seolah-olah di bulan Ramadan ini kita sekolah, menggembleng masuk pesantren kilat 30 hari. Walaupun bukan acaranya pesantren kilat, ini sebenarnya pesantren kilat bagi setiap muslim untuk mencetak mereka menjadi orang-orang yang bertakwa selama 30 hari selama di bulan Ramadan ini. Itu bagi orang yang memaknai bulan Ramadan. Dia melakukan setiap aktivitas dan kegiatan dia selama di bulan Ramadan dengan ikhlas, penuh ketulusan, tanpa ada unsur keterpaksaan. Bahkan dia merasa memerlukan dan membutuhkannya. Dia kerjakan sholat tarawih pada malam hari dengan kesungguhan. Dia membaca Al-Quran, memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, interaksi di sini bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja, menghafal Al-Quran saja, membaguskan bacaan Quran saja, namun lebih dalam dari itu adalah mentadabburi isi Al-Quran. Mentadabburi isi Al-Quran, yaitu dia semakin dekat dengan Al-Quran karena dia yakin bahwa Quran ini Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ya, kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, itu adalah kitab Al-Quran, adalah kitab pedoman, panduan, hidayah bagi orang-orang yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, akhwani fiddin, yang ingin meraih gelar takwa. Jadi itu Al-Qur'an, yahdi lillati ya aqwam. Membimbing manusia, membawa manusia kepada pedoman yang lebih lurus di dalam hidupnya. Jadi Al-Qur'an inilah kitab pedoman yang harus kita tadabburi. Merupakan aib bagi setiap muslim dia jahil, tidak tahu menahu tentang isi kitab sucinya. Dia enggak tahu menahu. Ya, seperti ahli kitab Yahudi dan Nasrani diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil pada hari dulu ya, pada masa dahulu.
Mereka tidak pernah mengerti tentang isi kitab suci mereka, tidak pernah mengerti, memahami isi kitab suci mereka. Nah, kaum muslimin pada hari ini, seperti kata Nabi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Kamu akan mengikuti tradisi ahli kitab sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maka berkaitan dengan Al-Quran, ada dua kesalahan vital utama kaum muslimin di dalam bab ini. Yang pertama adalah mereka berpuas diri dengan melagu-lagukan dan meliuk-liukkan bacaan Quran mereka. Itu sudah merupakan prestasi puncak. Kalau sudah begitu, sudah tamatlah interaksinya dengan Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, yang ini lebih parah lagi, sebagian kaum muslimin ya terjebak hanya mengetahui, ya, membaca beberapa surat saja di dalam Al-Quran. Adapun yang lainnya dia enggak mengetahuinya. Yang tahu cuma apa? Al-Fatihah sama Yasin. Yang lainnya dia enggak tahu atau kurang mengetahui, kurang mengakrabinya. Ikhwan fillah, masyaallah muslimin. Padahal jumlah surat yang Allah turunkan kepada manusia di dalam Al-Quran adalah 114. Ya, cuma yang dia ketahui apa? Hanya segelintir aja. Al-Fatihah, Yasin, Kulhu, ya itu pun karena sering dibaca. Ikhwan fillah, masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau demikian keadaannya, bagaimana kita dapat memahami isi kitab suci kita? Pernahkah kita melewatkan satu Al-Quran dengan mentadaburinya? Yaitu kita baca ayatnya dan kita dalami maknanya, tahu makna dan maksud dari ayat tersebut. Satu Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Pernah? Seumur-umur kita, seumur hidup kita sampai sekarang, belum pernah. Berarti kita belum mengetahui banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kita mungkin enggak tahu apa isinya. Ya, sehingga dalam sholat kalau imamnya membaca di luar kebiasaan, ya ayat-ayat yang tidak familiar, dia pun bengong. Ini imam baca apa nih, cerita apa ini ayat ini, dia enggak mengerti. Lalu bagaimana dia dapat meraih sholat yang khusyuk? Maka itu tandanya di bulan Ramadan itu, kalau imam membaca Quran, membaca ayat yang agak panjang sedikit, surat-surat yang tidak dikenali di dalam Al-Quran dan itu agak panjang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di belakang berdeham semua. Tandanya apa? Ini kepanjangan. Dia enggak menikmatinya karena dia enggak tahu apa yang dibaca oleh imam. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi pernahkah kita melewatkan satu Al-Quran itu dengan mentadaburinya? Mungkin jarang kita melakukannya, bahkan mungkin tidak pernah seumur-umur istilahnya. Ya, maka cobalah di setiap momen Ramadan kita gunakan waktu, kita sisihkan waktu untuk mendalami Al-Quran ini. Memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, ya, dengan mentadaburinya. Kalaulah ini kita lakukan tiap Ramadan, ya, kita mendapatkan 10 Ramadan. Ya, atau 20 kali Ramadan, 20 kali kita melewatkan Quran itu dengan mendalami isinya, mungkin kita akan mengetahui secara global, ya, tidaklah mendalam isi kitab suci kita, ikhwan fillah. Dan ini menjadi bekal sesudah Ramadan. Ya, kita lebih akrab dengan kitab suci kita. Ketika imam baca tentang ini, dia tahu, oh ini ayat ini bercerita tentang ini. Kisahnya tentang ini, atau ada asbabun nuzulnya tentang ini. Ya, itu kalau dia tadaburi Al-Quran itu. Ya, tapi kalau tidak, ya dia hanya bengong, terpelongo, ya, mengkhayal ketika dia mendengarkan imam membacakan ayat-ayat yang tidak familiar tersebut. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Maka interaksi kita dengan Al-Quran harus kita perbanyak selama di bulan Ramadan. Karena ini adalah bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinat.
yang mana Al-Quran itu adalah hudan, hidayah, petunjuk, pedoman bagi manusia dan bayyinat, ayat-ayat yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti kebenaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabinya, itu Al-Quran. Ya, la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya, kitab suci yang tidak ada kebatilan di dari depan maupun dari belakang diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka ikhwani fiddin, di bulan Ramadan ini para ulama itu seperti Imam Malik, beliau memperbanyak ya majelis-majelis Al-Qur'an. Demikian juga Imam Qatadah menutup semua majelis dan hanya membuka majelis-majelis Al-Qur'an. Majelis Al-Qur'an. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena malaikat Jibril juga ya setiap Ramadan datang kepada Nabi yudarisul Qur'an, untuk mengulang-ulangi Al-Qur'an bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat Jibril. Dan di tahun beliau wafat, malaikat Jibril datang dua kali untuk yudarisul Qur'an, mengulang-ulangi Qur'an bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi dan Nabi juga mengulang-ulanginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ahadul Qur'an fa innahu ashaddu tafallutan minal ibili fi aqaliha. Ulang-ulangi, muroja'ah Al-Qur'an. Ya, ulang-ulangilah Al-Qur'an, muroja'ahlah Al-Qur'an itu. Kenapa? Mengapa? Karena dia lebih liar daripada unta yang lepas dari ikatannya. Kalau kita punya hewan ternak, lembu, ya, sapi, kambing, ayam, apalagi itik kan, gitu, bebek, kalau dia lepas dari kandang, dari ikatan, mungkin dia akan kembali sendiri ke kandangnya, ya. Tapi jangan harap unta yang lepas akan kembali ke kandangnya, dia akan mencari kandang yang baru. Ikhwanul fiddin, masya, itu unta. Begitulah Al-Quran. Kalau dia lepas dari ikatan, maka susah dia kembali kepada kita. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengulang-ulangi Al-Quran. Nah, ini momen Ramadan di mana Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan ya bulan ini sebagai bulan yang istimewa karena Allah menurunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Ya, Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita maksud diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam dua fase. Fase pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz 30 juz sekaligus di bulan Ramadan, turun ke langit dunia, lalu diturunkan secara berangsur-angsur menurut peristiwa dan kejadian, ya. Dan awal mulanya ayat yang pertama turun adalah di bulan Ramadhan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di bulan Ramadhan. Ya ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka qiraatul Quran atau interaksi kita dengan Al-Quran itu merupakan salah satu yang mesti kita lakukan dan mesti kita perbanyak selama di bulan Ramadhan ini. Kemudian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, puasa itu ada dua macam. Ada puasa orang awam, ya, puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nabi mengatakan, man lam yada' qawlazzur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan jahil dikala mengerjakan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sudi menerima puasanya meskipun ia telah meninggalkan makan dan minumnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa shiyamu minal akli wasyurb, innamas shiyamu minal lagwi warrafas. Yang namanya berpuasa itu bukanlah hanya menahan diri dari makan dan minum, namun puasa itu juga menahan diri dari perbuatan sia-sia, ya, dan perbuatan keji. Dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji.
Fa in sabbaka ahadun aw jahil 'alaika faqul inni sha'ib inni sha'ib. Jika ada yang berbuat jahil atau mencacimu, mengajakmu bertengkar, maka katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Nabi mengatakan, laisa siyamu minal laghwi warrafas. Ya, yang namanya Nabi mengatakan, man lam yada' qaulaz-zur, dan Nabi juga mengatakan, rubba sha'imin walaysa min siyamihi illa walaysa wa rubba sha'imin hadduhu min siyami al-ju' wal-'atash. Warubba qa'imin hadduhu min qiyami as-sahar. Berapa banyak orang-orang yang mengerjakan puasa namun hanya memperoleh lapar dan dahaga. Berapa banyak orang-orang yang mengerjakan sholat malam namun dia hanya mendapatkan rasa ngantuk. Ya, karena dia memang tidak menjiwainya, dia tidak mendalami ibadah puasa itu, dia tidak mengerjakannya dengan khusyuk sholat malam tersebut. Maka di bulan Ramadan ini kita harus memperbaiki mutu puasa kita, ya, jangan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga saja, karena pengaruhnya itu kecil, ikhwani fillah. Kalau puasa itu hanya puasa perut saja, ya, tidak mempuasakan seluruh anggota badan kita, maka pengaruhnya di luar Ramadan juga akan kecil. Ya, tidak ada pengaruh yang besar signifikan pada diri kita, ya. Nah, demikian. Maka dari itu, hendaklah kita jadikan hari puasa kita berbeda dari hari-hari yang lainnya. Ada beberapa tarbiyah puasa yang dapat kita peroleh selama di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah sabar. Maka dikatakan bahwa puasa itu, saum itu identik dengan sabar. Karena hakikat puasa itu adalah sabar. Sabar, lihat makanan sabar, ya. Padahal itu makanan mengundang selera kita. Panas-panas terik, lihat minuman sabar. Padahal air yang segar itu bisa menghilangkan dahaga kita. Ngelihat istri kita sabar, ya. Lihat istri sabar. Ada waktunya di malam hari. Ya, jadi puasa itu hakikatnya adalah sabar, menahan diri, melatih diri kita untuk lebih sabar lagi. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, nah, kalaulah kita puasa itu bukan hanya sekedar makan dan minum, maka puasa itu akan membuat kita lebih sabar lagi, sabar terhadap maksiat. Kita ingat puasa, kita pun menahan diri dari maksiat. Ya, mata kita puasakan, telinga kita puasakan, ya, tangan dan kaki juga kita puasakan. Nah, kalau demikian adanya, maka puasa ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Ya, bayangkan kalau ada orang yang mencacimu, memakimu, mengajak kamu bertengkar, berbuat jahil terhadapmu, mengganggumu, ya, maka katakan kepadanya apa? Kata Nabi, faqul inni sha'im inni sha'im. Katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Nah, itu ya salah satu hikmah, ya, ibadah puasa yang kita kerjakan, membuat kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Karena sabar ini adalah modal yang paling berharga untuk hidup kita pada hari ini. Kunci kesuksesan khususnya di zaman-zaman fitnah seperti sekarang ini adalah sabar. Karena dorongan syahwat, ambisi-ambisi dunia, ya, itu banyak sekali pada hari ini menggoda kita, menyeret kita kepada lembah kehinaan, dosa. Ya, nah, apa kata Nabi, inna mi waraikum ayyamas sabri. Sesungguhnya di belakang kamu, artinya di hadapan kamu, ya, kamu akan mendapati hari-hari yang harus kamu lewati dengan kesabaran, ayyamus sabri, kata Nabi. Ya, ayyamus sabri ini apa artinya? Hari-hari sabar, maksudnya hari-hari yang harus kita lewati dengan kesabaran pada hari ini. Coba lihat, banyak sekali hal-hal yang memancing kita untuk tidak sabar. Ya, memancing emosi kita, ya, memancing kita untuk melakukan dosa dan maksiat, banyak kali godaannya. Kanan kiri muka belakang mengajak kita untuk mencari nafkah dengan cara yang haram. Ya, hingga Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan tiba waktunya di mana orang-orang tidak lagi mempedulikan dari mana dia mengambil harta, abi halal ambi haram, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Yaitu dia enggak sabar lagi, ya, dengan kehidupannya. Dia terpancing untuk melakukan atau mengerjakan hal-hal yang haram. Karena dia lihat kanan kiri korupsi semua, ya sudahlah. Ya.
jebollah dinding kesabarannya. Ya, demikian pula peluang-peluang maksiat yang lainnya, ya ikhwan fil din ma'asyaral muslim. Maka sabar inilah modal untuk mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ya, Nabi mengatakan, ya, ma utiya ahadun ausa'u wa khairun minas sabar. Tidaklah Allah menganugerahkan kepada seorang hamba pemberian anugerah yang lebih baik dan lebih luas, lebih besar daripada kesabaran. Beruntunglah orang-orang yang bisa sabar, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Sabar, memang kuncinya sabar. Kanan kiri mendorong kita untuk ya maksiat, sabar. Ya kan, kalau kita misalnya di tempat kerja, ya satu ngajak ke kafe kan begitu ya. Makanya mereka bersenang-senang dengan teman-teman yang lain berada di kafe. Ya, kemudian yang satu lagi mengajak kita pelesiran ke tempat-tempat maksiat. Ya. Yang satu lagi kita dengar ceritanya apa? Main perempuan, yang satu lagi ceritanya apa? Minum khamar kan begitu. Yang satu ceritanya apa lagi? Korupsi uang kantor. Pecah otak kita mendengarkannya, kan begitu ya. Kepala kita pecah mendengarnya. Nah, kalau kita enggak sabar, jebol dinding sabar kita. Hanyut, hanyut. Saya jamin hanyut. Maka itulah maksud dari perkataan Nabi, inna mi waraikum ayyamas sabar. Sesungguhnya di hadapan kamu nanti ada hari-hari yang kamu harus bisa lebih bersabar lagi. Kalau antum hidup di zaman Nabi mungkin berbeda, tapi memang demikianlah. Kita enggak dipilih menjadi sahabat Nabi. Terimalah apa yang Allah tetapkan atas diri kita. Kita hidup di akhir zaman seperti sekarang ini. Tapi Nabi memberikan kuncinya untuk melewati banyak kali tantangan pada hari ini. Allah kasih kunci. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kuncinya. Kuncinya apa? Sabar. Ya, akhwani fid din ma'asyarakat, kanan kiri kayaknya sudah mapan ekonominya, ada yang jadi kaya mendadak kan begitu ya, mungkin dengan cara-cara yang curang, ya, dengan korupsi. Yang tetangga kanan beli mobil, tetangga kiri beli rumah kan begitu ya. Tetangga depan tambah istri kan begitu. Wah, itu kita sementara nasibnya begitu-begitu saja, karena maklumlah pekerjaannya juga pegawai rendahan ya. Atau pedagang kadang-kadang untung, kadang-kadang buntung kan begitu ya. Nah, kalau dia enggak sabar-sabar, jebol dinding kesabarannya, akhirnya apa? Jadi pedagang dia curang. Mulailah main curang, tipu sana, tipu sana, tipu sini. Kalau dia pegawai bagaimana? Mulailah memainkan uang kantor kan begitu ya. Ya. Markup dan lain sebagainya. Mulailah dia berani korupsi. Itu kalau jebol dinding kesabarannya, ikhwan fillah. Maka ikhwan fillah, ya, Ramadan ini adalah pesantren kilat untuk melatih kesabaran melalui ibadah puasa. Ya, bagaimana getirnya kita menahan selera? Artinya apa? Hidup sekarang ini harus bisa menahan selera. Kalau enggak, antum akan hanyut dalam ambisi dunia. Yang Nabi mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwah, manis dan hijau. Zaman dulu enggak sama dengan zaman sekarang, apalagi dalam hal godaan dunianya, ikhwan fillah. Coba lihat bagaimana Allah bentangkan kemudahan bagi hidup manusia di zaman sekarang ini. Ya. Ilmu Allah tambah, hingga makin lama hidup manusia makin apa? Makin mudah, hingga terasa waktu itu tanpa terasa berjalan begitu cepat. Karena banyak sekali kesibukan-kesibukan kita. Salah satunya mungkin gadget yang masing-masing ada di saku baju kita. Bagaimana itu semua merubah wajah dunia, merubah tantangan hidup manusia. Ya, hingga waktu itu memang jadi lebih cepat dia. Terasa lebih cepat. Ya, tahu-tahu sudah datang waktu besok. Kenapa? Habis waktunya di depan gadget kan begitu ya. Depan gadget. Hingga ikhwan fillah, sebagian orang ya melakukan iktikaf bawa gadget. Iktikaf bawa gadget itu kesalahan fatal itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia iktikaf gadget. Iktikaf gadgetnya. Iktikaf di depan gadget begini maksudnya. Habis waktunya untuk itu. Ya. Karena godaannya besar itu. Sebagian orang yang beriktikaf, yang mau mengamalkan iktikaf beralasan. Nah, di sini ada banyak
konten-konten Islami katanya, mushaf apa segalanya. Jadi saya bawa gadget, i'tikaf saya bawa gadget, karena Al-Quran saya di situ. Ya, dia bawalah gadget ini ke tempat i'tikafnya. Sampai di tempat i'tikaf, awalnya buka Al-Quran, lama-lama buka yang lain. Bagaimana mau baca Quran? Begitu baca satu ayat masuk satu pesan. Jeda dulu, buka pesan dulu kan gitu ya. Pesannya pesan bersambung pula itu kan. Ada link di situ, tekan. Kan sekarang tinggal sentuh aja semuanya. Pindah ke dunia yang lain. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, itulah kehidupan manusia sekarang ini, ya, yang mana harus kita hadapi dengan banyak-banyak bersabar, ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Taib. Jadi hendaknya kita menjadikan puasa kita sebagai latihan untuk sabar. Ya, ibu-ibu juga demikian. Sabar itu merupakan modal kesuksesan di dalam rumah tangga. Ngurus anak itu perlu sabar. Ya, perlu sabar. Bermuamalah dengan suami juga harus sabar. Ya, apalagi usia perkawinan itu memasuki usia-usia senja istilahnya. Ya, kebosanan sudah mulai menggerogoti diri kan begitu ya. Itu mulai itu. Suami itu berubah menjadi makhluk yang menjengkelkan di depan kita. Waktu pengantin baru semuanya indah. Ya. Semuanya berjalan mulus, ya. Tapi ketika masuk usia perkawinan itu sudah mulai masuk usia senja, ya, masing-masing sudah kita katakan habis waktunya untuk kegiatan masing-masing. Nah, udah masing-masing sudah mengetahui tabiat baik dan buruknya. Nah, ini mulai ikhwan fillah. Maka perlu sabar ya menghadapi suami. Ya, maka kita perlu kesabaran itu. Ya, agar kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik dan ibu yang baik, ikhwan fillah ma'asyaral muslimin. Ya. Karena memahami manusia itu perlu sabar. Kalau kita bergaul dengan seseorang, ya, yang paling berat adalah bisa memahami orang itu. Kalau kita gagal memahami orang itu, maka putus hubungannya. Ya, putus sudah. Tapi kalau kita berhasil memahaminya, maka persahabatan itu pun akan langgeng. Demikian juga di dalam kehidupan suami istri. Kalau istri itu dapat memahami suaminya, maka mereka akan bahagia sampai kakek nenek. Tapi kalau enggak bisa memahami pasangan hidupnya, ya, maka pembawaannya mau tengkar terus. Banyak ibu-ibu yang curhat, "Ustaz, saya kok kayaknya akhir-akhir ini bosan melihat suami saya. Kok enggak bosannya dulu gitu ya. Akhir-akhir baru bosan gitu." Nah, ini karena kita mungkin gagal memahami orang lain, dan memahami orang lain itu perlu sabar kita. Karena saya yakin banyak suami yang mengeluhkan istrinya dan banyak pula istri yang mengeluhkan suaminya. Ya, curhat. Setiap yang curhat saya katakan kepada masing-masing kedua belah pihak, "Bu, apakah ibu yakin bahwa ibu benar terus, suami salah terus?" "Enggak," katanya. Atau sebaliknya, "Suami benar terus, ibu salah terus?" "Ya, itu juga pasti enggak." Jadi bagaimana? Ya, kadang saya salah dan kadang dia yang salah. Kadang saya benar, dia yang salah, dan kadang-kadang saya yang salah, dia yang benar. Nah, kalau begitu fokus dulu kepada sisi kesalahan kita, kekurangan kita. Dengan begitu kita bisa memahami orang lain, ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Percayalah, kalau kita bisa memahami suami kita, kita bisa memahami pasangan hidup kita, maka kita akan dapat menjaga keharmonisan rumah tangga itu. Tapi kalau tidak, sebagaimana yang saya sebutkan, pembawaannya mau berantem aja. Ya, nah demikian. Karena hati ini terus merasa tidak cocok dengan orang itu. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Dan semua itu juga perlu apa? Sabar. Jadi latihlah kesabaran selama di bulan Ramadhan. Lawan kita di dalam bersabar adalah setan. Karena setan itu, ya, Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-ajalatu minasyaitan." Terburu-buru, tergesa-gesa itu dari setan. Ya, Nabi mengatakan seperti itu. Terburu-buru itu dari setan. "Wal-anatu minallah."
kesabaran, ketabahan, ya, kehati-hatian itu dari Allah. Maka sifat terburu-buru yang merupakan lawan dari kesabaran itu datangnya dari setan. Jadi lawan kita bersabar adalah setan. Maka kalau ada hal-hal yang ingin merusak kesabaran kita, menghilangkan kesabaran kita, percayalah itu dari setan. Itu bisikan setan. Udah enggak sabar aku katanya, kan begitu ya dalam hatinya. Nah, itu dari setan itu. Apalagi terucap dengan lisannya. Ah, sabar, sabarkah, sabarkan ada batasnya. Itu ucapan setan. Supaya sabar itu lepas dari kita. Sabar itu enggak ada batasnya, kan. Antum sekali mengucapkan itu lepas antum dari kesabaran, artinya antum sudah berada di tangan setan. Setanlah yang akan mengendalikan antum, memainkan antum yang sudah lepas kesabarannya. Maka coba lihat orang yang sudah lepas kesabarannya, lisannya enggak terkontrol, ya, perbuatannya, tindak tanduknya juga tidak terkendali, apapun dilakukan kalau udah enggak sabar, ya, lepas, enggak ada lagi kendali akal sehat. Bukankah seperti itu, ikhwan fillah masyaallah muslimin? Jadi ketika antum bersabar, ya, ketahuilah, sadarilah bahwa lawan antum bersabar itu adalah setan. Ya. Setanlah yang berusaha untuk apa? Melepas kesabaran itu dari hati kita. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, enggak cukup itu. Wasabiru, dan jangan kalah kesabaran. Jangan kalah kesabaran. Karena setan aja sabar menyesatkan kita. Sabar dia. Dia gunakan itu juga. Dan dia tahu dengan mencopot kesabaran dari hati kita, kalah kita. Sebagaimana dia tahu kalau dia kalah kesabaran dengan kita, dia yang kalah. Maka saling sabar. Ya, tapi bedanya kita sabar di atas kebaikan, dia sabar di atas keburukan. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu salah satu, ya, buah yang ingin kita raih, kita petik di bulan Ramadhan, yaitu bagaimana menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Karena dengan sabar kita bisa mengendalikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, terkendali dengan sabar itu, ya, jadi pribadi yang lebih santun, ya, tidak terburu-buru, terburu-buru memfonis, terburu-buru berburuk sangka, kan gitu. Itu kan semua karena jebolnya dinding kesabaran. Coba lihat orang yang, ya, apa namanya, mudah berburuk sangka kepada orang lain, padahal buruk sangka itu ternyata, ya, apa yang dia persangkakan itu tidak seperti realita. Kebanyakannya seperti itu, ikhwan fillah. Kalau kita berburuk sangka kepada orang lain, Allah membukakan ternyata apa, dia tidak seperti yang kita sangka. Maka Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian besar dari prasangka buruk itu adalah dosa. Persangkaan itu kebanyakannya adalah dosa. Cepat terburu-buru memvonis, seperti nasib seorang yang Allah ceritakan, yang Nabi SAW ceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, ya, dua orang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang bersaudara. Satu suka buat dosa, ya, dia suka menganiaya dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri, melalaikan kewajiban, melakukan yang dilarang, kan begitu, ya. Yang satu lagi apa? Rajin ibadah. Yang rajin ibadah ini senantiasa menasihati saudaranya itu yang berbuat dosa itu. Berhenti, 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 tapi enggak berhenti juga. Apa katanya? Biarkan urusan aku dengan Tuhanku. Itu bukan urusanmu. Begitulah dia menolak nasihat saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Nah, disinilah, coba lihat bagaimana syaitan mengeluarkannya dari kesabarannya. Hingga ketika suatu ketika dia melihat saudaranya itu berbuat dosa yang besar, sepertinya tidak bisa ditolerir, maka dia mendatanginya dan menyampaikan nasihat, memberi nasihat. Berhenti. Tapi saudaranya tetap menolak. Maka saat itulah hilang kesabarannya. Jebol dinding kesabarannya. Apa katanya? Allah tidak akan mengampunimu. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Jebol dinding kesabarannya. Padahal dia menyampaikan nasihat. Dia ahli ibadah. Ya, tapi ketika jebol dinding kesabaran itu, dia jatuh dalam dosa yang lebih besar daripada dosa saudaranya itu. Dia katakan dengan lisannya, ah, kamu enggak masuk surga kamu. Kamu enggak dapat ampunan kamu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ternyata di akhirat memaafkan dosa saudaranya itu, ya, dan dia dicampakkan ke dalam neraka gara-gara perkataannya itu.
Allah mengatakan kepadanya, apakah kamu punya kuasa atas apa yang ada di tanganku? Karena memberikan ampunan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah surga itu punyamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga kamu masukkan surga ya, siapa yang kamu kehendaki dengan hawa nafsumu. Ya, dia terburu-buru di dalam menjatuhkan vonis. Ya, jebol dinding kesabarannya, padahal dia adalah ahli ibadah dan dia melakukan kewajibannya menyampaikan nasihat ikhwan fillah, tapi ternyata setan menggelincirkannya dari pintu yang tidak dia sangka-sangka. Sabarnya digerogoti ikhwan fillah ma'asyarah. Itulah pentingnya kita menjaga kesabaran walaupun kita berada di atas ketaatan. Hati-hati, setan tidak kalah sabar dia. Walaupun maka kita jangan merasa aman, wah saya ini sudah kayaknya sudah apalagi yang perlu diperbaiki, kadang-kadang seperti itu. Wah, saya sudah berada di atas Islam, bahkan saya lebih lagi saya adalah seorang yang mengikuti sunnah, selesai urusan saya. Nah, ingat, setan justru menggelincirkan kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka, dari pintu yang tidak kita sangka-sangka, ikhwan fillah. Seperti ya laki-laki dari kalangan Bani Israel tadi yang tergelincir gara-gara hilang kesabaran. Ya, dia pun terburu-buru menjatuhkan vonis terhadap saudaranya yang ternyata tidak benar. Ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sekali lagi latihlah diri kita untuk sabar di bulan Ramadan melalui ibadah puasa. Lebih tajam kesabaran kita, ya. Lebih tinggi kesabaran kita. Karena kita ini harus sabar dimanapun kita sabar. Dalam berinteraksi dengan manusia juga kita harus sabar. Ya. Di masjid kita harus sabar. Kadang-kadang kita ingin mengamalkan sunnah di masjid, orang-orang gak suka, kan begitu ya. Berdakwah apalagi harus sabar. Di dalam rumah tangga harus sabar. Ya, kaum bapak ini juga harus sabar menghadapi kaum wanita. Dia harus memahami karakter wanita, kan begitu ya. Sabar, ngelus dada, kan begitu ya. Ya, apalagi dapat istri yang cerewet, kan begitu ya. Sabar, sabar, kan begitu ya. Nah, di pasar mereka kita harus sabar, di tempat kerja harus sabar. Sabar ini kita perlukan dimanapun kita berada. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ikhwan fillah, ya, salah satu di antara cara untuk melatih kesabaran di samping berpuasa di bulan Ramadan ini adalah beritikaf. Apa? Beritikaf. Maka kalau kita ada waktu lapang, luang, kosong, jangan lewatkan iktikaf di bulan Ramadan. Khususnya di akhir-akhir Ramadan. Ya. Nabi itu tidak pernah melewatkan Ramadan tanpa iktikaf. Sekali beliau tidak sempat iktikaf di bulan Ramadan karena sakit. Lalu beliau ganti itu di luar Ramadan, pada bulan Syawal. Ya, beliau qadha itu di bulan Syawal. Ya, begitulah Nabi itu tidak pernah meninggalkan ibadah yang namanya iktikaf. Karena pengaruhnya sangat besar bagi jiwa kita, ikhwan fillah, iktikaf itu. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, menjelaskan bahwa iktikaf itu salah satu hikmahnya adalah untuk merapikan hati yang kusut. Hati ini bisa kusut masai, seperti halnya janggut dan rambut. Bisa kusut juga dia. Janggut kita bisa kusut, Pak. Kusut. Rambut juga demikian, ibu-ibu rambutnya kusut atau tidak? Apalagi kalau nggak disisir, kusut. Hati itu juga seperti itu, bisa kusut seperti rambut dan janggut. Maka kalau rambut kita kusut, apa yang kita lakukan supaya rapi? Hah? Disisir. Demikian juga janggut kita. Ya, kalau kusut maka perlu disisir. Hati juga seperti itu. Ketika hati kita kusut, dia perlu disisir. Nah, pergi sana beli sisir hati. Sisir hati itu sisir bentuknya hati, gitu ya. Bukan. Bagaimana cara menyisir hati? Bagaimana cara menyisir hati yang kusut? Cara menyisir hati yang kusut itu adalah dengan iktikaf. Ya, dengan apa? Dengan iktikaf. Karena ikhwan fillah, faktor terbesar yang membuat hati kita kusut apa itu? Apa faktor terbesar yang membuat, yang menjadikan hati kita kusut? Apa?
Apa ibu-ibu sekalian? Perlu juga diketahui oleh kaum muslimah bahwa iktikaf ini bukanlah monopoli kaum laki-laki. Ya, bukanlah amal khusus kaum laki-laki. Ya, kaum wanita juga dibolehkan oleh Nabi untuk beriktikaf. Nabi memberi izin kepada ummahatul mukminin untuk beriktikaf, dan ummahatul mukminin meneruskan amal ini, ibadah ini sepeninggal Nabi wafat, sesudah Nabi wafat. Artinya iktikaf kaum wanita juga dikenal di kalangan kaum salaf. Ya, karena mereka juga perlu menyisir hati mereka. Bahkan hati mereka lebih cepat khusut daripada hati laki-laki, karena rambut mereka lebih panjang dari kaum laki-laki. Ya, terus terang, hati wanita itu lebih cepat khusut daripada hati laki-laki. Karena wanita itu kan mengedepankan perasaan daripada apa? Akal pikiran. Ya. Akal mereka setengah, kata Nabi, daripada akal laki-laki. Tabiat mereka yang suka merayu itu membuat hati wanita itu lebih cepat kusut. Bukankah wanita itu lebih besar cemburunya daripada laki-laki? Ya, lebih besar cemburunya, ya, lebih besar hasadnya, kan begitu ya? Ya, jadi mereka itu lebih perlu untuk menyisir hati mereka. Maka dari itu Nabi membolehkan mereka untuk beriktikaf. Ya, maka ibu-ibu sekalian juga boleh beriktikaf dengan catatan mendapatkan izin dari suami. Ya, minta izinlah kepada suami untuk beriktikaf. Nah, selepas iktikaf jadilah istri yang lebih baik lagi, kan begitu. Pasti suami mengizinkan. Ya, jadi salah satu faktor penyebab terbesar hati kita itu kusut adalah apa, ibu-ibu sekalian? Interaksi kita dengan manusia. Ya, itulah perkara yang membuat hati manusia menjadi kusut, enggak karuan. Interaksi kita yang terlalu banyak dengan manusia. Kita ini kan akan terpengaruh dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya, kata orang apa? Dari mata turun ke hati. Benar itu. Memang semuanya dari mata, dari telinga, ya, dari apa yang kita saksikan, dari apa yang kita dengar, lalu membuat hati kita enggak karuan. Kita lihat orang senang, susah, melihat orang susah, lebih susah lagi, kan begitu. Mendengar kata-kata orang gundah, mendengar komentar orang marah, kan itu kita. Interaksi kita dengan manusia itu membuat hati kita menjadi kusut. Jengkel lihat orang, kan begitu ya. Jengkel lihat suami, jengkel lihat anak. Ya, itu semua membuat hati bertambah menjadi sangat menjadi sangat kusut, ikhwan fiddin mahasyaral muslimin. Nah, demikian. Maka salah satu cara untuk merapikan hati yang kusut itu adalah dengan beriktikaf. Ya, itu di bulan Ramadan ini. Ya, memang iktikaf itu boleh dilakukan di bulan-bulan yang lain. Silakan. Namun, tentunya ya, dia akan lebih afdal apabila dilakukan di bulan Ramadan. Nah, kalau antum ingin mendapatkan hasil maksimal dari iktikaf, ya, mungkin pernah iktikaf Pak ya? Pernah ya? Pernah. Ibu-ibu juga mungkin sebagian pernah iktikaf. Kalau kita ingin merasakan hasil yang lebih maksimal dari iktikaf kita, maka iktikaflah di dalam kelambu, dalam tenda, dalam kemah, dan jangan keluar dari tempat iktikaf kecuali perkara yang penting, yaitu untuk sholat berjamaah bersama imam, dan untuk buang hajat, dan untuk berwudu. Itu pun kalau bisa berwudu di dalam tempat iktikaf itu, di dalam tenda itu, berwudulah di dalam tenda itu. Seperti Nabi berwudu di dalam tenda. Mungkin wudu yang ringan, kan begitu ya. Kalau enggak bisa ya keluarlah. Dengan catatan begitu selesai wudu langsung kembali ya ke tempat iktikaf. Maka di dalam ibadah iktikaf itu dikatakan masuk tempat iktikaf, bukan masuk masjid. Beda itu. Antum masuk ke dalam masjid dengan antum masuk ke tempat iktikaf itu beda. Nabi masuk ke tempat iktikaf setelah salat maghrib. Ya, setelah salat maghrib artinya apa? Nabi sudah berada di dalam masjid tapi belum memulai iktikaf. Belum memulai iktikaf setelah salat maghrib, yaitu masuk ke dalam tempat iktikaf. Ya, kurunglah diri di sana, mengisolir diri, hanya berinteraksi, bermuamalah dengan Allah. Putuskan interaksi kita sejenak bersama manusia, dengan manusia.
Nah, ini untuk menyisir hati kita dari hasad, ya, ya dari dengki, kan begitu ya, dari takabur, ya, dari hal-hal yang mempengaruhinya, ya, dengan berinteraksi kepada manusia. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Ini merupakan juga latihan sabar, sabar di dalam tempat iktikaf, enggak keluar-keluar kecuali untuk hajat yang penting. Makan di situ, kan begitu ya. Tidur di situ, di dalam tenda yang sekedar cukup untuk kita, diri kita saja. Kanan kiri enggak ada orang lain. Nah, itu namanya i'tikaf, ikhwan fillah. Tapi kalau i'tikaf di ruang terbuka seperti ini, ya, ujung-ujungnya kan ngobrol. Iya kan? Ngobrol. Kalau belum kenal, kenalan kan gitu ya. Yang sudah kenal, ya mungkin ada bicara bisnis di mojok ke pojok sana kan begitu ya. Nah, itu kalau i'tikaf kita di ruang terbuka begini, kita berinteraksi juga, ngelihat orang, kadang-kadang muncul pikiran-pikiran dalam hati kan begitu ya. Ya, lintasan-lintasan dalam pikiran, ah si fulan ini teringat punya masalah dengan si fulan, nah gara-gara lihat si fulan. Ya, nah demikian ya ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Jadi kalau kita ingin hasil yang maksimal dari i'tikaf kita, beri'tikaflah di dalam tenda, di dalam kemah, di dalam masjid. Bukan di luar masjid, bukan di pengarangan masjid sana, itu namanya berkemah, bukan i'tikaf. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Baik. Nah, itu salah satu hikmahnya juga adalah untuk mendapatkan kesabaran yang lebih besar lagi dengan i'tikaf tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian salah satu hasil juga yang ingin kita capai dengan ibadah puasa selama bulan Ramadan ini adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Ya, ini salah satu hasil yang ingin kita raih dengan ibadah puasa, yaitu apa? Meluruskan lisan kita. Wa qulu qawlan sadida. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Banyak orang yang sukses menjadi manajer di perusahaan-perusahaan besar, namun dia gagal menjadi manajer bagi lisannya yang kecil. Ikhwan fillah. Ya, memang Allah buat lisan itu enggak bertulang sehingga susah untuk dikendalikan. Ya, kadang-kadang dia bergerak sebelum kita pikirkan. Ya, dia bergerak, dia beraksi tanpa kita pikirkan, tanpa kita program, tanpa ada komando perintah dari kita. Meluncur aja begitu, tiba-tiba, oh, tadi saya kok bicara begitu ya. Kenapa dia katakan seperti itu? Seolah-olah ketika dia bicara enggak ada perintah otak. Meluncur begitu saja. Nah, itu lisan ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, maka Nabi mengingatkan kepada kita bahwa ya, aktsaru ma yudkhilun nar al-fam. Perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka adalah yang pertama adalah al-fam, yaitu mulut. Kejahatan lisan ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, kejahatan lisan. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, wa hal yakubun nar ala wujuhim fiha afinari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak orang-orang yang tersungkur jatuh ke dalam neraka itu akibat kejahatan lisannya. Ya, kejahatan apa? Lisan. Maka ini perlu kita sekolahkan ini lisan ini. Nah, sekolah lisan ini di bulan Ramadan. Ya, jadi lisan kita berpuasa. Bukan hanya berpuasa dari makan dan minum, tapi dari kata-kata yang tidak baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi lisan ini berpuasa bukan hanya dari makanan, tapi juga dari kata-kata yang tidak baik, ikhwan fillah. Ya, seperti kata Nabi, inna laisa siyamu minal aqli wasyurbi walakinna minal laghwi warrafat. Yang namanya puasa itu bukanlah puasa mulut kita ini dari makan dan minum saja, tapi lebih dari itu kita berpuasa dari al-laghwi war-rafas, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang keji. Ya, nah demikian. Falyakul khairan aw liyasmud. Dalam hadis Uqbah ibn Amir, dia bertanya kepada Nabi tentang keselamatan. Ya Rasulullah, man najat, apa itu selamat? Maka Nabi mengatakan, amsik alaika lisana, jaga lisanmu. Demikian juga seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, beri aku wasiat tapi jangan panjang-panjang. Maklumlah Arab Badui kan begitu ya. Dia enggak mau yang ribet, dia maunya yang simple-simple saja. Yang to the point, yang instan. Maka Nabi menyampaikan kepadanya tiga perkara. Yang pertama Nabi sampaikan adalah
wala takallam bi kalamin ta'tadziru minhu. Jangan kamu berbicara yang mana kamu harus minta maaf karena bicaramu. Ya, harus minta maaf dan menyesali apa-apa yang kamu katakan itu. Itu wasiat Nabi yang pertama kepada Arab Badui tersebut. La takallam bi kalamin ta'tadziru minhu. Janganlah kamu mengucapkan satu perkataan yang kamu itu harus minta maaf karenanya, menyesalinya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, maka memang lisan itu adalah nikmat, tapi dia itu seperti senjata bermata dua, pisau bermata dua. Kalau tidak digunakan untuk kebaikan, maka dia akan menyerang kita kembali, balik menyerang kita. Ya, karena lisan ini dia pasti bergerak mencari jalannya untuk keluar. Itu lisan. Ya, kita enggak bisa, enggak boleh juga kuasa diam. Maka banyak orang-orang yang gagal menjadi manajer bagi lisannya. Diamnya menjadi setan bisu, bicaranya menjadi corong iblis. Enggak ada baiknya dari mulutnya. Diamnya salah, bicaranya juga salah. Coba lihat betapa ruginya manusia ini. Ya. Enggak ada baiknya dari lisannya. Diamnya jadi setan bisu. Waktu dia harus bicara, dia diam. Dia mendiamkan kemungkaran di tengah-tengah keluarganya. Jadilah dia dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu. Ya. Diamnya menjadi setan bisu. Kalau bicara, jadi corong iblis. Ya, tidak ada kebaikan yang terlontar dari lisannya, bahkan kebatilan. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shomata naja. Barang siapa yang memilih lebih banyak diam, maka dia akan selamat. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Jadi itu yang kita latih selama di bulan Ramadan. Maka kalau ada orang yang mengajak bertengkar, kata Nabi, mencaci memaki kamu, sabar, enggak usah dilayani, enggak usah diladeni. Tapi apa? Katakanlah inni shaim, inni shaim. Ya, nasihati dia dengan mengingatkan kepadanya bahwa aku sedang berpuasa. Ini sedang latihan lisan ini. Ya, sedang latihan lisan, aku sedang berpuasa. Nah, demikian. Jadi kita meluruskan lisan kita. Kita meluruskan ya bicara kita. Ya, wallahu a'lam bisawab. Hingga di luar Ramadan nanti kita harapkan ya lisan kita menjadi lisan yang lurus. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Katakanlah kata-kata yang sadidan, yang benar, yang baik dan bermanfaat. Demikian ikhwan fill din ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena mengendalikan lisan ini merupakan kunci selamat pada hari ini. Berapa banyak orang-orang yang pada hari ini ya seperti kata pepatah, mulutmu hari harimaumu. Bencana menimpa dirinya karena kejahatan lisannya, karena lisannya tidak terkendali. Gara-gara ucapannya, ya gara-gara lisannya, dia mendapatkan musibah, malapetaka, kerugian di dalam hidupnya. Sebelum kerugian nanti di akhirat, karena apapun yang terucap dengan lisan semua dicatat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan Nabi mengingatkan kepada kita bahwa sifat lisan itu adalah tidak terkendali. Itu sifat lisan. Enggak bisa dikendalikan oleh apapun, sampai tidak bisa dikendalikan oleh otak manusia. Bisa gitu Ustaz, benar enggak? Benar. Nabi mengatakan dalam satu hadis, innar rajula la yatakallamu bi kalimah min sakhatillah, dalam riwayat lain min mimma yurdillah la yulqi laha balan. Ini sifat. La yulqi laha balan ini sifat, yaitu dia tidak pikir-pikir dari apa yang dia katakan, baik itu kata-kata yang baik maupun kata-kata yang buruk. Kadang-kadang la yulqi laha balan tidak terpikir sebelumnya oleh bal, yaitu oleh akal kita, pikiran kita, lewat begitu saja. Kadang-kadang kata-kata yang baik, tadi baik juga ya kata-kata saya, padahal enggak dipikirkan sebelumnya. Demikian juga kata-kata yang buruk, kadang-kadang lewat begitu saja. La yulqi laha balan. Apalagi kata-kata yang buruk, itu pasti ya terlontar begitu saja tanpa dipikirkan. Ikhwan fill din ma'asyiral muslimin. La yulqi laha balan. Padahal dengan kata-kata itu dia masuk ke dalam api neraka sejauh antara timur dan barat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu sifat lisan. La yulqi laha balan. Dia tidak pikir-pikir sebelum dia ucapkan itu.
Kebanyakan perkataan yang terlontar dari lisan kita sifatnya seperti itu, yang enggak kita pikirkan sebelumnya. Kalau saya tanya dulu kepada kita semua di sini, ya, berapa persen dari ucapan kita itu yang benar-benar kita cerna dengan akal kita, kita pikirkan sebelum kita ucapkan, hingga kata kita kita pastikan benar dan bermanfaat. Berapa persen? Kalau kita rekam tiap hari kata-kata kita, kita putar kembali, mungkin aneh-aneh keluarnya, kan gitu ya. Terkejut-kejut kita, aduh tadi kenapa aku ngomong gini, gitu ya. Kita putar kembali kan itu, kita dengar ini apa yang kita ucapkan sehari-hari gitu. Aduh kenapa tadi ngomong gini sama suami? Kenapa ngomong gini sama anak-anak, kan gitu ya. Kenapa ngomong gini sama tetangga? Kenapa ngomong gini sama teman? Ya, nah demikian khanifuddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau ada ya anggota tubuh kita yang patut untuk kita penjara lebih lama, maka anggota tubuh itu adalah lisan. Ya. Namun ini pula yang paling banyak beraktivitas sehari-hari daripada yang lain, ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Jadi itu semua kita harapkan dapat kita raih selama di bulan Ramadan, yaitu bagaimana kita bisa meluruskan, melatih, menyekolahkan lisan kita selama di bulan Ramadan ini. Tamat bulan Ramadan dia sudah dapat gelar LC, kan gitu ya. Lurus cakapnya maksudnya, bukan lancar ceramah, bukan. Lurus cakapnya. Ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Ya itu saja mungkin ikhwan fillah, enggak usah banyak-banyak, nanti enggak fokus ya. Ya, satu tadi apa? Sabar, antum pertajam sama di bulan Ramadan. Yang kedua, luruskan lisan antum, sekolahkan dia selama di bulan Ramadan ini supaya dia apa dapat gelar LC tadi di luar Ramadan, setelah Ramadan ini ya, lurus cakapnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah, demikian saja apa yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan pertemuan kita pada kali ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang beruntung di bulan Ramadan, hamba yang mendapatkan ampunan, hamba yang dipilih menjadi hamba yang dibebaskan dari api neraka. Karena Allah membebaskan dari api neraka hamba-hambanya di bulan Ramadan, setiap hari dan setiap malam, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, terbuka kesempatan untuk menjadi hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ada yang ingin tanya sebelum sebentar lagi kita bersiap-siap untuk berbuka puasa? Silakan, kita beri kesempatan kepada bapak-bapak dulu baru kepada ibu-ibu. Ya. Silakan Pak N, Bapak yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dikatakan bahwa puasa dekat dengan dedek. Iya. Apa betul. Bagaimana cara dengan dedek? Biasanya kan ketika itu di masjid. Iya. Di masjid. Ya tentunya boleh karena Nabi melakukannya. Kecuali yang BKM yang tidak membolehkannya gitu ya. Kalau Nabi membolehkannya, Nabi membuka tenda yang terbuat dari Turki pada bulan Ramadan. Ya, jadi membuat tenda untuk itikaf di dalam masjid itu boleh. Ya, cuma tenda di sini pengertiannya bukanlah kita buat tenda yang seperti yang di pinggir-pinggir jalan itu kan gitu ya. Ya sekedar kita buat ruangan space di dalam masjid untuk mengurung diri kita. Ya bisa dari kain ya. Ya yang penting ya sekeliling kita itu terisolir. Masuk kita ke ruang itu, tempat itu bisa kita tidur di situ, sholat di situ. Ya berapa lah? Mungkin 1x2 meter kan begitu ya. Nah, situlah dia. Macam dalam kuburan lah kan begitu ya. Nah, gitu rasanya. Jadi itikaf ini, ikhwan fillah, kalau kita lakukan dengan benar, maka hasilnya juga besar. Tapi kalau itikafnya salah kaprah, seperti yang kita sebutkan tadi, hasilnya juga kurang. Perbandingannya, contohnya seperti ziarah kubur. Ziarah kubur kalau antum lakukan dengan benar sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Nabi, besar manfaatnya. Betul kata Nabi, tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan kamu kepada kampung akhirat.
Tapi lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah berziarah kubur malam-malam, seorang diri, diam-diam keluar rumah. Aisyah bangun, mengikuti beliau, jangan-jangan ke rumah istri yang lain. Diikuti, ternyata tidak. Ternyata beliau pergi ke Baqir, berziarah kubur malam-malam sendirian. Jadi kalau ingin mengamalkan ziarah kubur yang benar sesuai dengan sunnah Nabi, ya malam-malam sendirian ziarah kubur. Jangan ditemani rame-rame. Pasti ingat akhirat, Pak, ingat mati. Dan bisa-bisa mati di tempat juga gitu, karena ketakutan. Beda itu rasanya. Kalau kita ziarah kubur siang-siang panas terik, yang teringat bukan mati, Pak, es doger. Ya, es teh. Teringat itu, panas-panas begitu. Mana teringat mati. Ngelihat kubur itu pun silau-silau kan gitu ya. Kunang-kunang gitu, kena kepanasan. Ya, tapi kalau malam-malam seorang diri, tidak ada yang menemani, datanglah ke kuburan itu, itu pasti ingat akhirat, Pak. Nah, ini kalau ziarah kubur dilakukan dengan benar. Seperti itu pula i'tikaf. Kalau dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi, mengurung diri, tidak keluar-keluar dari tempat i'tikaf kecuali untuk satu hajat yang perlu, penting, mendesak. Ya betul-betul kita merasakan kesendirian. Bagaimana kita hanya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala semata, mengurangi interaksi kita dengan manusia. Ya, bahkan dengan istri sendiri. Dengan siapapun kita hanya bermunajat, berbicara, berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam tempat iktikaf. Barulah kita rasakan hasil dari iktikaf itu. Tapi kalau di ruang terbuka seperti ini, taruhlah kita sekarang iktikaf dalam masjid ini ya. Misalnya ini masjid ya, kita iktikaf di sini beramai-ramai. Apa yang terjadi? Ngobrol. Ya. Ya paling tidak apa? Hati itu enggak akan tenang melihat orang, pasti ada terlintas dalam hati, pasti itu. Ya, jumpa si fulan, ya udah lama enggak ketemu, ingin ngobrol. Ya, ini jumpa kawan baru, ingin kenalan, kan begitu. Apalagi kalau i'tikafnya bawa gadget tadi, kan begitu ya. Namanya apa, Pak? I'tikaf gadget. Maksudnya i'tikaf di depan gadget gitu. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Ya, sudah paham? Ya. Ya, ibu-ibu, siapa yang ingin tanya? Silakan. Ada ibu yang ingin tanya? Lalu kita kembalikan lagi ke kaum bapak ini, kepada ikhwan yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Pak. Bapak ingin bertanya. Ada mic-nya. Ya. Menjadi orang yang berhasil atau bahagia di bulan Ramadan, atau sukses melaksanakan bulan Ramadan. Selain tadi, mungkin ada lagi pesan selain bisa memang bisa tepat berat mungkin. Jadi apa ada yang lain lagi yang karena selama ini yang kita tahu misalnya yang paling berat menyebabkan banyak orang. Iya, banyak sebenarnya, Pak, hasil yang ingin kita raih di bulan Ramadan ya. Ya, mungkin di antaranya adalah mengangkat kejahilan kita. Diri kita ini penuh dengan kejahilan. Ya, di bulan Ramadan ini kita jangan putus juga dari ilmu, kan begitu ya. Tadi kita katakan banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah samudra ilmu. Ya, semakin kita dalami semakin banyak kejahilan-kejahilan yang kita sadari ya. Ya, jadi mengangkat diri dari kejahilan ya, menyadarkan diri kita bahwa diri kita ini masih banyak jahilnya. Nah, itu merupakan salah satu mungkin hasil yang ingin kita raih di bulan Ramadan, menjadi hamba yang lebih apa, berilmu. Maksud berilmu di sini adalah bukan banyak tahu ini itu, bukan sekedar itu.
Tapi berilmu di sinilah manusia yang memiliki kesadaran ya terhadap kewajiban-kewajibannya. Ya. Ilmu itu akan menjadi satu keyakinan apabila diamalkan. Ya, jadi dia memiliki kesadaran untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengangkat kejahilan-kejahilannya ya. Selama di bulan Ramadan dia mendalami Al-Qur'an, mengenal agama dengan lebih dekat lagi ya, mudah-mudahan tren positif itu berlanjut di luar Ramadan ya, dia menjadi orang yang cinta ilmu. Apa cinta ilmu? Tujuan dia mencari ilmu, menuntut ilmu adalah mengangkat kejahilan. Karena kita ini punya sifat dasar namanya. Sifat dasar manusia adalah jahul. Jahul itu artinya banyak kejahilannya. Sighah mubalaghah dari jahil. Jahil ya jahil, tapi jahul banyak jahilnya. Nah, kita ini banyak jahilnya daripada taunya, Pak. Buktinya apa? Kita tidak henti-hentinya buat dosa. Kenapa kita buat dosa? Karena kita terlalu banyak jahilnya. Kita nuntut ilmu saja, kadang-kadang kita lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Betul enggak? Sering nuntut ilmu, Bu? Saya tanya dulu. Jujur, sering. Kira-kira dari semua ilmu yang sudah kita dapat, berapa yang masih kita ingat? Sedikit. Ya, artinya apa? Ilmu kita itu lentur karena lupa. Ilmu kita itu luntur karena lupa. Hilang dia karena lupa. Jahil lagi kita. Ya. Kita tuh jadi jahil karena dua hal. Yang pertama adalah karena kita belum tahu sama sekali. Ya, kita belum tahu sama sekali. Jahillah kita. Karena belum kita ketahui sama sekali, belum kita pelajari sama sekali, belum sampai ke telinga kita seumur hidup. Maka jahillah kita. Yang kedua adalah penyebabnya lupa, lalai, lengah. Sudah tahu kita, sering kita dengar, jatuh lagi. Kenapa ditanya? Kenapa kamu buat ini? Padahal kan sudah sering dikajikan, sering kamu sudah kamu ketahui, sudah sering belajar itu. Lupa. Ya kan? Lupa, lalai, lengah. Jahil lagi kita, padahal sudah belajar itu. Sudah belajar itu. Kita ini kemarin belajar misalnya, hari ini belajar tentang lisan, mungkin besok lupa. Ya. Ngomong seenaknya juga kan begitu. Oh, Pak, kemarin kan materi kajiannya itu lupa. Nah, itulah kita. Ya. Jadi enggak ada jedanya kita itu menuntut ilmu karena kita ini terlalu banyak lupa. Sudah belajar aja lupa, apalagi enggak belajar. Bagaimana selamat dari kejahilan? Ikhwani fiddin, masyaallah muslimin. Bagaimana selamat dari kejahilan? Ya, apabila kita malas menuntut ilmu. Ya, dan merasa apa? Sudah cukup. Ya. Padahal yang banyak saja lupa, apalagi yang apa? Yang enggak pernah, yang enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Apabila seorang istri apa ini? Selama Ramadan ingin kajian di masjid hingga waktu tarawih selesai, namun suami tidak mau, hanya ingin buka puasa di rumah. Bagaimana seharusnya? Apakah wajib mengikuti suami sementara istri ingin meraih atau menuntut ilmu dan beribadah? Jazakallah wa iyyaki. Baik, ikhwan fil din, ma'asyiral muslimin. Ya, ini memang dilematis memang, Ibu ya. Dapat suami enggak sadar seperti ini memang susah. Ya, kita bertobatlah kepada Allah. Mungkin ini salah kita juga. Dulu kita milih suami bukan karena agama. Ya, mungkin. Iya. Kenapa dipilih ini? Saya tanya dulu. Kenapa ini jadi pilihan? Laki-laki seperti ini jadi pilihan. Mungkin karena kita dulu memilihnya bukan karena agama, mungkin ya. Mungkin karena gajinya mapan, kan begitu. Atau wajahnya yang tampan, mungkin itu. Tanpa melihat akhlak dan agamanya. Ya. Tanpa melihat apa? Akhlak dan agamanya. Kalaulah seperti itu adanya,
maka ini mungkin adalah satu apa namanya, kita katakan ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun terhalang ibadah. Ya. Ya, akan tapi bertaubatlah kepada Allah dan banyak-banyaklah berdoa untuk suami ini, mudah-mudahan hatinya dibukakan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Ya. Tentunya di sini seorang istri harus taat kepada suami. Kecuali dia halangi sama sekali untuk menuntut ilmu ya, enggak boleh ditaati dia di dalam hal maksiat. Ya, tapi kalau dia batasi, ah udahlah. Ya, jangan banyak-banyaklah, segitu sudah cukup. Ya sudah. Ya, ada juga suami yang seperti itu kan begitu ya. Ya, menahan-nahan istrinya dari kebaikan. Dia tidak larang sama sekali, cuma dia tahan-tahan karena dia enggak ngerti agama. Kalaulah suami ini paham agama, maka ya akan dia izinkan itu. Karena dia tahu istrinya butuh itu. Ya, istrinya akan menjadi istri yang baik dengan itu. Ya. Nah, demikian. Dia bahkan dia rela, ini suami yang baik ya. Ya, dia relakan dirinya mengurus anak demi istrinya bisa taklim. Ya, karena dia tahu bahwasanya istrinya perlu makanan rohani juga, bukan hanya dicekoki makanan jasmani. Ini suami yang soleh. Ini suami yang ngerti agama, ya. Kalau dapat suami seperti ini, gigitlah dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Ya, jagalah dia baik-baik, gitu maksudnya, ya. Nah, tapi kalau yang seperti ini, ya itulah dia. Ini mungkin akibat dosa kita, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan nikmatilah apa yang ada. Ya. Nah, demikian. Ya, nasihati dia, katakan kepadanya bahwa Mas, Bang, ya apapun panggilannya, ya, saya ini Bu juga perlu makanan rohani. Ya, bukan hanya makanan jasmani. Ya. Dan tunjukkan juga setelah kita menuntut ilmu ada perubahan pada diri kita. Kita menjadi istri yang lebih taat, yang lebih bisa sabar melayani suami, cekatan mengurus urusan rumah tangga, punya kesadaran yang penuh untuk menjadi ibu yang baik dan istri yang baik. Kalau dia merasakan perubahan pada diri kita, mungkin dia juga akan berubah. Ya, bukan hanya memberi izin, tapi dia akan berubah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya. Pertanyaan terakhir, karena siap-siap kita mau berbuka. Ya, Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan penjelasan tentang surat Al-Mu'minun ayat 9, itu orang yang menjaga sholat. Yang dijaga itu apanya saja yang dijaga? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga sholat itu, ya, mulai dari sebelum sholat, waktu sholat dan sesudah sholat. Dimulai dari menjaga ikhlasnya. Ya, sebelum sholat, ya, tanyakan hati kita, kita sholat untuk siapa? Sewaktu sholat, jaga keikhlasan itu. Sesudah sholat, jaga dari sum'ah. Sebelum sholat, jaga dia dari riya. Sesudah sholat, jaga dia dari sum'ah. Sum'ah itu adalah kita menceritakan amal kita untuk berbangga, untuk dipuji orang. Ya. Nah, itu yang penting untuk dijaga dari sholat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga sholat adalah jaga sunnah-sunnahnya. Ya, jangan beri ruang untuk bid'ah di dalam sholat kita. Mulai dari ya prasholat, saat sholat maupun sesudah sholat. Wudhunya, wudhulah dengan cara yang benar sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, ketika sholat, sallu kama ra'aitun tumuni usolli. Sesudah sholat, ya lakunlah amal-amal sudah sholat itu sesuai dengan sunnah, zikir-zikir sudah sholat. Jangan dibuka celah untuk bid'ah di dalam sholat kita. Itu namanya menjaga sholat. Kemudian menjaga sholat juga menjaga waktunya. Jangan kita mengakhirkan waktunya, menunda-nunda pelaksanaannya, karena itu merupakan sholat orang-orang munafikin. Kemudian jaga juga tata cara kita di dalam melaksanakannya, itu kekhusyukan di dalam sholat. Ya, jangan hati kita lalai ya di dalam sholat. Karena khusyuk itu sebenarnya khusyuk hati utamanya, kemudian khusyuk anggota badan. Jaga itu dari hal-hal yang mengganggu kekhusyukan kita di dalam sholat. Nah, itu artinya menjaga sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian ikhwan fil din ma'asyaral muslimin. Ini adalah pertanyaan terakhir karena ya kita segera akan berbuka puasa sebentar lagi ya. Mudah-mudahan ya pertemuan kita ini berkah dan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.